Kerajaan Negeri Pulau Pinang diminta menyelesaikan masalah kebakaran di tapak pelupusan sampah Pulau Burung, Nibung Tebal dengan kadar segera. Permintaan itu disuarakan penduduk Kampung Ladang Bairam dan Kampung Kebun Baru. Menurut penduduk, mereka yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS mengalami kesukaran untuk melakukan urusan harian. Selain itu, kebanyakan mereka meluahkan rasa tidak selesa tinggal di PPS terbabit, malah ada yang terputus pendapatan. Berikutan gerai perniagaan mereka terpaksa ditutup. Inilah di gerai kat Jawa Tengah tu. Tak menyaga lah, lebih di sini, duduk sini. Nang duduk kat rumah. Sini tak salah juga dengan tengok cucu sekolah, dengan apa semua. Kesian kat mereka. So, makcik minta-minta biarlah mereka percepatkan. Makcik sakit jantung lah 3 tahun lebih lah, 4 tahun lah. Kami harap benda ni boleh cepatlah habis kan. Kami nak baliklah. Tak mau duduk sini lama kan. Kami harap benda ni dapat selesai dengan cepatlah dan tak berulang lagi. Tengok asap mai belah kami lah. Rasa macam anak saya batuk. Lepas tu saya rasa batuk juga. Lepas tu rasa macam pedih mata. Harap cepat habislah. Kalau depa ada tindakan yang tindakan susulan untuk bagi habis cepat api dengan asap itulah. Malam tu juga nak kena pindah. So, kami semua tak sedia lagi lah nak pindah kan. Sebab dengan anak kecil lagi. Dengan mengasuh lagi apa. Lepas tu hari Isnin tu saya pergi kerja. Tengok ada orang kampung kita kena pindah juga. So minta balik 4. Kami semua keluar lah pada rumah tu. Harap lepas ni keadaan sekarang dekat Kebun Baru tu lebih elok lah, tak tercemar dah lah. Tapak pelupusan sampah Pulau Burung dilaporkan terbakar Rabu lalu, namun sehingga hari ini api belum dapat dipadam sepenuhnya. Susulan itu, 400 penduduk kampung berhampiran diarah berpindah oleh pihak berkuasa tempatan. Berikutan, udara persekitaran telah tercemar dan boleh menyebabkan masalah kesihatan.